Sintayong yang telah memilih para pemain yang akan bergabung dengan timnas senior. Setelah pemanggilan timnas senior, Sintayong kurang puas kepada sebagian pemain dikarenakan skill dasar individu pemain yang kurang berenergi dan melihat lawan yang harus dihadapi ialah Thailand dan Uni Emirat Arab. Tentu mereka bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Maka dari itu, Sintayong yang memang paham betul tentang lawan dan tahu apa yang harus dipersiapkan oleh skuad timnas senior. Sintayong akan menggembleng fisik dan mental agar skuadnya memiliki jiwa petarung sampai akhir laga. Jangan sampai melemah di babak kedua atau bahkan dihajar pada babak pertama. Sintayong pun meminta tambahan fasilitas kepada PSSI seperti tempat untuk kebugaran alias pembentukan otot karena yang dimiliki saat ini belum memenuhi standar internasional. Kita doakan saja ya sobat Break Cuy, semoga timnas senior mampu memperbaiki segala aspek yang memang perlu untuk diperbaiki. Dan jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya ya, biar kamu nggak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola.